Pemirsa, asisten bidang operasi Kapolri Irjen M. Iryawan sempat berdialog dengan salah satu warga terkait dengan kondisi warga selama dalam penyanderaan kelompok kriminal bersenjata. Warga mengaku mendapat perlakuan kasar dari kelompok kriminal bersenjata yang sering merampas harta dan melakukan kekerasan kepada warga yang melawan. Ketakutan dengan situasi ya. Iya, situasi. Sekolah nggak jalan. Sekolah tidak jalan. Tidak jalan. Sudah berapa lama? Rumah sakit tidak jalan. Rumah sakit tidak jalan. Sama kelaparan. Dari potek. Kanduan lagi tidak ada. Karena banyak masyarakat. Iya. Sudah berapa lama? Ada petugas. Jadi sudah satu bulan. Satu bulan ya? Bulan berapa hari. Tidak ada gangguan dari. Iya. Mau lama akan didata. Sama lagi jalan masuk. Tutup. Jalan keluar tutup. Jalan keluar tutup. Nanti pendatangan. Dalam lagi anggota. Siapa yang mau pulang ke rumah. Tadi kita masyarakat nih, tengah. Tadi mau buat gimana? Karena dorong lagi, dorong dengan ternyata. Dan dorong siapa? Dari anak-anak kayak UPM ini. UPM ya? Saya ini dua kali jerap, ditaruh di kepala ternyata. Ditorong? Ternyata, betul-betul taruh di kepala baru tembak saya. Oh. Tapi saya ini cuan, Nata. Saya melindungi mana? Dimana? Kapan? Kapan? Waktu di lontoran, waktu di Wanogon di sana, saya lagi kejar mereka juga. Kenapa kayak kita? Gangguan ini udah berapa kali gangguan diganggu oleh KKB-nya? Gangguan itu sudah 4 kali. 4 kali? Kalau dorong tempat saya itu 4 kali. Oh, tujuan mereka apa tujuannya? Tidak tahu. Ganggu aja? Merampas uang? Iya. Mahal kurang lagi kita merampas uang. Merampas apa lagi? Kalau mereka pergi, ambil bawa uang lagi kita pergi. Ya udah, baru bawa kembali, kasih kembali ke punya uang.